mau biasa. Kamu udah lihat sih? Iya, kalian jadi paling terbaru yang di Tokyo belum? Oh itu iya, keren banget. Iya, oh iya sih, yang glamour sih tapi ya. Kalau untuk glamour, koleksi Lenvin lebih oke lah. Aku udah selesai kuliah. Kamu di mana? Ya aku udah di depan kampus nih. Jadi kebuktikan. Jadi dong, babe. Aku ke depan sekarang ya. Iya. Eh, Arbil udah di depan. Aku duluan ya. Okay. Aku mau ke butik. Ya. Hati-hati ya. Bye. You look hot, honey. Babe, you are paying attention. Hello? Iya, yeah, besok. Hari ini kok bisa? Iya. Besok ya. Shit! I look fat in red. Ani, kamu gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Mel. Makanlah yang banyak, Ani. Badanmu kayaknya kelihatan kurus. Wah, kurus. Lihat, jangan bener dong. Lawan aku gede banget. Aku masih harus diet. Aku diet kan biar keplang sih, biar tetap cantik. Aku cantik juga buat kamu, biar kamu gak malu kalau jalan sama aku. Iya. Cantik itu mahal dan menyakitkan. Tapi ada yang lupa kamu sebutin, Beb. Inner beauty. Sayang, walaupun orang-orang selalu mengumbar pepatah don't judge book by its cover, tapi tetap aja semua orang selalu judge the book by its cover. Dan para pria selalu mengagumi kecantikan fisik. Jadi jangan salahkan kami kalau kami suka menghambur-hamburkan uang untuk tampil cantik. Tapi tidak semua pria seperti itu. Kamu memang cantik, tapi bukan itu yang buat aku jatuh cinta. Ingat, jatuh cinta bukan mengagumi. So, like you need to have you, dear. Sayangnya, blind guys like you is less than stupid guys. Tapi, kenapa lebih memilih dikagumi kalau bisa dicintai? Good.
Udah, Bil. Lupain aja dia. Aku yakin kau bisa. Dia gak lebih dari boneka yang berjalan. Betul apa kata dia, Bil. Dia gak pantas buat kamu. Lupain aja dia. Dia emang si cantik. Tapi otaknya, men. Buang aja. Buat apa? Buang aja. Tuh, dengerin kata dia. Dia cuma bisa ngabisin duit tabunganmu selama bertahun-tahun hanya dalam sehari aja. Apa segitu terobsesinya dia sama Barbie hingga dia benar-benar ingin menjadi plastik? Otak plastik, kulit plastik, perempuan plastik. Maybe I can't be perfect person like what you need. Siapa itu? Dari Mili. Jangan bohong. Iya, Mili. Pasti dari pria penggoda itu kan? Enggak, dari Mili. Arbil, kembaliin handphone aku. Arbil. Ih, kamu kasar banget sih malam ini. Sudah berapa kali aku bilang, Mel, berhenti ngelayani pria bodoh seperti itu. Jangan berlebihan deh. Mereka juga tahu kalau kamu tuh pacar aku. Mereka cuma pengagumku kok. That's it. Apa? Begitu mudahnya kau bilang gitu tanpa mikirkan perasaanku. Aku mencintaimu, Mel. Sangat mencintaimu. Tapi kau abaikan semua itu. Itu yang kau inginkan selama ini. Udah aku bilang. Berhenti kataku, Mel. Di mana aku? Surga? Ah, tidak. Aku masih hidup. Tapi di mana? Tanganku. Gak mungkin. Tidak mungkin. Tidak. Suster. Suster. Iya, ada apa, Mas? Tenang, Mas, tenang ya. Tenang ya, Mas ya. Apa yang terjadi, suster? Tenang ya, Mas. Ya, nanti saya jelaskan. Tenang, Mas. Tenang, Mas. Begini, Mas. Sudah 2 minggu, Mas tidak sadarkan diri. Keadaan Mas itu sangat parah pada saat itu. Kecelakaan mobil itu menyebabkan kaki dan tangan Mas menjadi lumpuh. Kaki saya pun lumpuh, sus. Tapi tenang, Tuhan masih menyayangi Mas dan kekasihmu. Tahu, di mana dia, sus? Iya, tenang dulu, Mas. Di mana dia sekarang, sus? Iya, Mas. Di mana dia sekarang? Iya, tenang, Mas. Saya akan menjelaskan. Tenang, Mas. Mbak Melani dalam keadaan koma. Dia sempat menjalani operasi mata karena ada pecahan kaca yang masuk ke dalam mata. Kata dokter, iya buka. Tapi tenang, Mas. Hanya dorong mata saja yang bisa membantu untuk bisa melihat.
saya sendiri, sus. Permisi dulu ya, Mas. Permisi Pak, ada yang ingin saya bicarakan di luar dengan Bapak. Ada apa, Sus? Begini Pak, ada kabar gembira buat Bapak. Ada seseorang yang ingin menyumbangkan matanya untuk Mbak Melani. Siapa, Sus? Pasien di sini juga? Iya, pasien di sini juga. Kamarnya tidak jauh dari sini, Pak. Arbil namanya. Ya Allah, Arbil! Kenapa aku bisa lupa badannya itu? Suster, ya? Tolong tas cek kamarnya Arbil. Baik, mari silakan, Pak. Ini kamarnya, Pak. Silakan masuk. Ya. Permisi Pak ya, saya masih harus menangani pasien lain. Silakan. Yang Om lihat, Arbel baik-baik aja, Om. Maafin Om, Arbel. Om tidak sedang keadaan. Hanya... Tidak apa-apa, Om. Justru Arbel yang harusnya minta maaf. Kalau saja Arbel tidak emosi, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Tapi Arbil masih punya satu permintaan lagi. Arbil ingin memberikan bola mata Arbil untuk Mel. Kalau Om setuju, kita akan mengadakan operasi. Arbil udah bilang ke dokter. Apa? Tidak, itu tidak perlu Arbil. Arbil ingin ngasih bola mata Arbil karena Arbil ingin jadi bagian dari Melani. Arbil ingin Melani melihat dengan mata Arbil. Dan itu bisa membuat Arbil bahagia. Sampai Om bilang pada Mel. Ah, Mel, kamu sudah sadar? Mel, sudah bisa duduk kan? Mel. Halo Melani, selamat pagi. Bentar ya, akan saya buka depannya. Nanti kalau udah dibuka, buka matanya ke kanan ya. Suara siapakah itu? Kami tidak sabar melihat membuka mata. Papi? Papikah itu? Tapi di mana suara itu? Thank you.
bilang aja ya. Nanti juga terbiasa, bos. Mel, tapi janji, semua akan baik-baik saja. Arvin. Lihatlah, mata yang indah kan? Mata ini, sepertinya aku mengenal mata ini. Mata yang teduh dan membuatku hangat. Ini bukan mataku. Enggak, bukan. Tidak. Mel, kamu tidak apa-apa. Arbil, kenapa ada pada aku? Malah ini tenang ya, Arbil. Tidak, siapa kau berani menyentuhku? Mel, hentikan. Sekarang gak usah dengerin kata mereka ya. Kamu adalah anak mami dan papi. Mami dan papi sangat mencintai kamu. Dan mami yang telah melahirkan kamu dengan susah payah, bukan mereka. Itu saja sudah lebih dari cukup sayang. Ya. Mami.
lagi Mel yang mau kau rubah dari dirimu saat ini. Coba lihat. Lihat dirimu. Ya, lihat aku. Hidung bulat, kulit hitam. Kamu pikir ini keren? Please, sweetheart. Kamu mau operasi plastik cuma gara-gara ingin keren? Seperti ini. Plastik. Bagi Nur Melani, biasanya dengan suka nopati suka main, katanya sambil nungguin non selesai mandi. Mel sayang, kamu udah sarapan? Pagi ini pasti si Bibi sudah menyiapkan menu favoritmu. Coba lihat. Sampai
sih ke dalam rumah? Nanti kalau Mamel tahu gimana? Kan gak bisa kena amuk. Kasihan Bu, mukanya loh manis. Gak tahan lihat meong-meongnya. Masak apa toh Bu? Gak usah masak yang aneh-aneh. Nanti gak dimakan juga. Ya gak apa toh Pak. Nanti kalau lapar kan juga dimakan. Lah kok bisa? Semua kan sudah makan di luar. Ya kan aku juga pengen kalau itu meja makan bisa rame kayak dulu lagi Pak. Iya, suatu saat nanti Bu. Bi! Bibi! Nomel! Ada apa, Non? Oh, siapa? Iya, Non, Bibi siapin lagi. Halo, saya gak datang terlambat. Tolong handle semua kegiatan sebelum saya datang. Oke, makasih. Pagi, Papi. Pagi, Mel. Ini telurnya, ini sosisnya. Papi makan yang banyak ya. Ini nasi gorengnya Mel sama Bibi yang bikin. Bi, Pak Obin, makan sekalian yuk. Iya, Bu. Nom. Pak Karyo. Hai. Loh, ini Melani sudah kembali cerita lagi ya? Ini Mel bawain makanan buat Bu Rosi sama Pak Karyo. Terima kasih. Mel yang masak, cicipin ya. Iya. Mel pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya. Dadah. I saw me through your eyes, dear. Lihat wajahmu, para sayur cantikmu.
mempesona yang memikat hati semua pria.